Wow, itu pun best tau tempat tau. Guys, sekarang kita berada di Mount Kauai Retreat di Teluk Melano. Jadi tempat ni tempat yang agak baru. Jadi kita pergi sini untuk review. Dan hopefully sini ada tempat untuk kita makan tengah hari. Sini ada tempat untuk pit barbecue, guys. So, sesiapa yang bermalam di sini rasanya dapat barbecue sini lah. Jom. Dari Semarahan. Masak-masak kan, Cik? Masak-masak. First time datang sini. Dah start untuk stay kah? Ya. Sudah. Bulan Mac tu pas. Okey. Cantik ah. Best tempat tu. Tapi kami pakai genset sementara off dulu lah. Oh. Ya, boleh genset rest. Okey. Check out lagi. Boleh kan rehat dia. Saya pun boleh, dia orang sewa sana kena satu. Nanti kat rumah lambal lewa boleh, Mak? RM30 seorang. Satu. Dia kira kepala lah. Ya. Oh. Kira kepala kan? Kira kepala. Kira kepala. Boleh tengok bilik kah? Boleh. Hari ni ada masak kah? Ada, ada orang tanya dia orang dulu. Ada masak apa ya? Nanti nak kita order dulu. Order dulu. Kita order dulu. Lagi kita mula dulu. Kita order dulu. Ya, ya, besok kita mula dah. Bila next pengeran kita ialah. Dia pun konsep tu. Tapi ya ni sudah datang jalan. Banyak sih datang jalan. Mau saya makan saya minum kapan lah. Banyak lah. Nanti cek pagi bisa tidak. Lepas lah apa ikut kita yang 1, 2, 3, 4 tapi budak kecil banyak lah. Boleh. Aku tutup buka aku. Bisa mipok kuih tiaw. Aku mie goreng kok. Nanti kami order sekali lah. Duduk. Kuih kosong tu tu. Ngai nirup manis ni. Slider kuih manis. Tadi kuih tu tuang. Nyap kemek tu. Ini dah ada congkak ni. Mana kuih tu? Nanti rumah kita kecil. Kecil banget rumah. Ini ukiran kecil. Kita sini ada berapa bilik? Apa dia? Ada berapa bilik? Room. 9. Kami itu 8 saja. Okey. Untuk staff lah. So dia punya rate ranging from 300 to 650. Berapa? Perfect. 300 to 600 sampai 600. Kena dia berbeza. Ya, kita ya. Tengok yang itu dulu. Kita tengok yang besar ya. Okey, jom. Masa kami orang jom minta bilik, minta bilik. 6 to 8 family lah, big family. Okey. Tapi susah lah tidak on the one. Just padam tadi. Oh, I see.
with on genset the whole night through lah, penat ekor ni. Huh? And then ada masa kita rehat dia supaya dia pernah dia on satu malam. Okay. Kalau yang mau order dinner, apa pre-order lah. Oh, pre-order lah. Oh. Ini bilik berapa bilik ni? Ini kalau weekend dia 650. 650. Weekdays will be 500. Oh, weekdays 500 lah. Hujung minggu 6.5. Wow, besar tu. Fresh air lagi bagus. Kalau we give that you set rest macam order breakfast dan kita padam. Ya. Tapi 600.5 untuk weekend. Hari biasa 500 kan? Kita mau itu ada extra. Bantal semua, pillow semua. Kau sempat jalan ya, Mau? Hah? Aku jalan. Baru bangun tidur. Apa beda itu? Apa honeymoon deh? Honeymoon baru ya? Honeymoon baru. Honeymoon. Bagi apa itu? Bagi campsite ya. Cantik bagi campsite ya. Oke, bayar itu kakak. Begitu lah, cantik. Kalau luar sana ada campsite, dia orang akan kenakan cas untuk kemah macam campsite yang kita tengok depan sana. Jom. Tok, room paling besar lah. Gelap. Ada karam kan? Kami pakai genset. Aduh, pre-rehat. Oh, ya, geng kena genset. Udah pre-rehat. Maksudnya? Kok apa? Dia nak genset. So genset dia rest lah. Semalam dia akan buka lah. Atau kau tu bila ni honeymoon dua day. Gelap. Pinjam lighting. So yang pu bathroom tu salah. Tak. Best my kita boleh review tempat tu. Best my. Tapi sekarang ini dia punya elektrik mereka tak buka sebab genset direhatkan. Sebab mereka sini masih gunakan genset. Katil besar apa? Besar. Ya, mereka besar apa kita? Kita aja, simple kita aja. Jadi aku nak tak. Ya, mereka kita aja. Super king lah. Tapi kalau makanan dekat sini, orang boleh masak untuk diri sendiri ataupun makanan itu tidak boleh dibawa masuk. Boleh juga, tapi boleh masak. Mungkin kita ada tempat ruang. Okay. Tidak, kalau kemasan dia free. Okay, siapa-siapa yang bermalam di sini, dia ada kalau nak barbecue, dia ada free pit. Jadi tak ada dikenakan cas lah. Jadi kalau nak trekking, nak naik ke gunung Mount Kauai, tak ada dikenakan cas kalau bermalam di sini. Hari ini kita diberi peluang untuk review semua bilik. Semua bilik.
kita ya, boleh review. Yang pertama kan? Walaupun tak pemalam, tapi boleh review. Tapi katanya king makanan. Semua super king. Super king tu. Semua super king. Sanggup. Wow. Kita tak faham persis bila kita nak alu ke tempat duduk orang tamu. Okay guys, tengok dia punya surrounding. Cantik ini, dia punya ukiran. Kecil dari yang pertama. Oh, kecil daripada itu baru bagus. Hati-hati. Itu baru bagus. Itu baru bagus. Dapat. Itu baru bagus. Ini harga dia sama dengan yang Pas tengah. Mudah gitu. Okey tu. Ini selalu fully book mah. Awal. Lu banyak nak pergi lah tempat ni. Lima setengah. Bagi saya harga tu okey. Harga dia okey. Fit sana lah. Free tu dia punya. Trekking pun trekking, free. Trekking dia free. Croquet, yang penting croquet dia free. Best tu. Tu mana ni? Apa? Empat lebih. Empat lebih ya. Baru mau orang tu. Baru mau orang. Baru mau check out. Nanti aku tadi di sini orang tidur di tok saya tu. Dia lihat aku bumbu lupa. Aku setau. Mewah main dia. Tapi bumbu mahal dia. Pasal kau bumbu mahal dia seko. Mahal. Nama aku lebih. Sebenarnya semalam. Itu lebih cantik. Cantik dah upgrade. Sebab main aku dia nak kira lebih. Tepi. Nanti nak kabar aku. Kuih tiaw goreng. Kolok. Mipok goreng. Wah, menu kita tengah hari ini di Mount Kuai Retreat. Oh, boleh. Ada penyepit. Okay, Moin, sudah? Okay.
kita mesti rasa lulau baru kita menikmati. Dah rasa ya? Okay guys, kita baru dah habis makan di Mount Kuai Retreat. Jadi tempat ini dia boleh dikunjungi. Dan siapa nak bermalam boleh datang ke sini, Mount Kuai Retreat. Hah? Okay guys, tempat ini memang sesuai kalau siapa-siapa yang nak healing. Sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel Dexter Ngabau Family. Unify Bisik Channel TV Kediri di kanal ke Unify TV kita bedak TV 1, TV 2, TV 3 serta TV S. Seminar RM139 kita dekat boleh. Package Unify 300 megapixels, engau free Netflix selama 24 bulan. Unify Dato' Bisik Bandar sekali, engau smart home gadget bakal CCTV, smart door, taut ke window sensor, smart motion sensor, engau smart speaker IR control. Bisik RM78 channel untuk dewasa, engau kanak-kanak, serta bisik 6GB streaming apps ianya Unify TV, HBO Go, BBC Player, Bing Sport serta Sport TV siar. Unify ukai seminar bisik internet rumah aja. Deto Unify bisik talian mudah alih. Unify mobile sebaruh RM39 sebulan. Okay, nama dia nanti lagi. Siapa ke berminat kat melanggan Unify, tau lah klik link dalam komen channel Dexter Ngambung Family.